Kawasan PPN Kejawanan memiliki area mangrove yang luas sekitar 2 hektar. Saat ini memang pemanfaatan masih belum optimal untuk dijadikan ruang terbuka hijau. Pihak PPN Kejawanan rencananya akan membenahi kawasan pohon mangrove karena memiliki potensi untuk dijadikan sebuah wisata baru dengan menonjolkan mangrove yang saat ini sudah tumbuh kembali. Tantangan saat ini yang dialami adalah mengenai rob dan masalah sampah yang berasal dari sungai dan berdampak bisa kembali ke area pantai. Sehingga masyarakat diajak untuk ikut serta tidak membuang sampah ke area sungai. Ya, kita kan ada area mangrove ya, yang itu ruang terbuka hijau dari Pelabuhan Perikanan Santa Kejawanan dan kurang lebih 2 hektar lebih sisi barat dan sisi timur. Ingin dipertahankan agar menjadi ruang terbuka hijau di area Kota Cirebon juga. Tentu ini mendukung program dari pemerintah Kota Cirebon untuk menjaga semakin baik. Diharapkan penataan dan pengembangan kawasan mangrove di PPN Kejawanan bisa direalisasikan untuk menambah RTH di Kota Cirebon yang masih di bawah 20%. Husein Sadra, RCTV, Cirebon.